Halo Sobat Ngopi yang budiman, di video kali ini kita akan ngomongin film yang diangkat dari mitologi Cina, Sun Wukong. Tapi di film kali ini bukan Wukong pemeran utamanya, melainkan siluman babi yang biasa kita kenal dengan nama Ti Pat Kai. Film ini menceritakan awal mula Jenderal Tian Peng berubah menjadi seekor siluman babi. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Di awal film, kita akan melihat Wukong yang mengamuk di Istana Langit. Ia pun dihadang oleh Nacha, Dewa Erlang, dan para prajurit langit, tapi Wukong bisa mengalahkan mereka semua hingga Jenderal Tian Peng datang ke sana dan bertarung dengannya. Mereka sama kuat hingga akhirnya Wukong berhasil menjatuhkan senjata Tian Peng ke dunia manusia. Lalu datang Buddha Rula yang menghimpit Wukong di Gunung Lima Jari dan film pun dimulai. Tian Peng dipuji oleh para dewi termasuk Dewi Zuyu atas kehebatannya melawan Wukong. Tanpa ia sadari, di sana telah ada Dewa Erlang yang terlihat iri dengan Tian Peng yang saat itu berkedudukan sebagai marsal ketua para jenderal langit. Atas saran Erlang, Tian Peng ditugaskan membunuh Wukong di Gunung Lima Jari oleh Kaisar Langit. Kaisar Langit pun memberikan sebuah senjata baru untuk menggantikan senjata Tian Peng yang telah hilang. Sebelum Tian Peng menjalankan misinya, ia diberikan sapu tangan oleh Dewi Zuyu yang berkata bahwa ia akan menunggu Tian Peng kembali. Tian Peng pun lalu pergi ke Gunung Lima Jari untuk membunuh Wukong. Sementara itu, di sebuah gurun tampak 4 orang pemburu siluman sedang berusaha menangkap seekor naga untuk mendapatkan uang. Namun, Tian Peng yang mendarat di tempat itu tak sengaja melepaskan naga hingga gadis pemimpin dari kelompok itu yang bernama Bao Er marah dan bertengkar dengannya. Saat naga itu menyerang, Tian Peng bertarung dan tentu saja dengan kesaktiannya ia dapat membunuh naga itu dengan sangat mudah. Bao Er yang akhirnya mengetahui Tian Peng adalah seorang dewa lalu bersikap ramah dan menunjukkan di mana arah Gunung Lima Jari berada. Scene berpindah saat Bao Er dan teman-temannya berbincang di kedai. Ternyata Bao Er membohongi Tian Peng yang sebenarnya ia pun tak tahu letak Gunung Lima Jari. Ia melakukan itu agar Tian Peng memintanya menunjukkan jalan dan Tian Peng bisa membunuh siluman selama perjalanan yang bisa mereka jual untuk mendapatkan uang. Tapi Tian Peng malah pergi sendiri membuat semua rencananya gagal. Tiba-tiba Tian Peng sudah berada di belakangnya dan marah karena sudah ditipu oleh Bao Er. Akhirnya mereka pergi bersama dan seperti rencana Bao Er, dalam perjalanan mereka bertemu siluman tanduk satu dan Tian Peng mengalahkan siluman itu dengan sangat mudah. Bao Er pun memasukkan siluman itu dalam bola yang kemudian saat mereka sampai di satu desa, Bao Er berkata jika dia akan bertanya jalan pada penduduk di sana. Dan ternyata lagi-lagi Bao Er membohongi Tian Peng dan malah pergi ke pasar hantu untuk menjual siluman yang ditangkapnya itu. Bao Er mendapat banyak uang dengan menjual siluman tersebut, tapi Tian Peng tiba-tiba ada di sana dan marah karena merasa sudah ditipu. Tian Peng meminta untuk digambarkan peta dan berniat pergi sendiri, tapi Bao Er menolaknya. Hingga tak lama, datang seorang nenek yang meminta pertolongan karena anaknya telah diculik oleh siluman laba-laba. Bao Er pun meminta Tian Peng untuk menolong nenek itu dan sebagai gantinya, ia akan mengantar Tian Peng ke Gunung Lima Jari. Saat malam hari, Bao Er menceritakan masa lalunya pada Tian Peng tanpa mereka berdua sadari, ketiga teman Bao Er ternyata sedang ditangkap oleh siluman laba-laba yang sedang mereka cari. Mereka pun tersadar saat teman wanita Bao Er yang bernama Cai Er mencoba melepaskan diri dan jatuh tepat di belakang mereka. Tian Peng pun lalu pergi mencari sarang siluman laba-laba hingga tiba di sebuah kedai yang dijaga oleh seorang gadis. Ternyata Tian Peng mengetahui bahwa gadis itu adalah siluman laba-laba yang sedang menyamar dan kembali ke wujud aslinya saat Tian Peng berkata ia mengetahui siapa dia sebenarnya. Tian Peng dengan mudah membunuh siluman laba-laba itu tanpa menyadari jika ada siluman laba-laba lain datang dan menyemburkan racunnya pada Tian Peng. Namun, Bao Er datang dan melindungi Tian Peng hingga akhirnya dia sendiri yang terkena racun siluman laba-laba itu. Tian Peng dapat membunuh siluman laba-laba dengan mudah dan menghampiri Bao Er yang sudah tak sadarkan diri. Bao Er pingsan selama 3 hari dan berhasil pulih karena setiap hari Tian Peng naik gunung untuk mencari tumbuhan langka sebagai obat Bao Er.
Ia pun mendatangi Tian Peng dan bertanya siapa yang lebih cantik antara dirinya dan Dewi Ziu Yu. Tapi Tian Peng tak menjawabnya. Bao Er mengajarkan jika manusia harus bisa berbohong untuk menyenangkan hati orang lain. Saat Bao Er mengucapkan terima kasih karena telah mengobatinya, Tian Peng malah berkata jangan pernah mencoba lagi melindunginya dengan menghalau serangan musuh dan meninggalkan Bao Er sendiri. Bao Er bertanya pada Cai Er apa maksud kata-kata Tian Peng itu. Cai Er berkata bahwa artinya Tian Peng tak tega melihat Bao Er terluka, membuat Bao Er senang hingga Cai Er mengetahui bahwa temannya itu telah menyukai Tian Peng. Cai Er mempunyai cara agar Tian Peng bisa menyukai Bao Er juga, yang ternyata Cai Er mengerjainya dengan mendandani Bao Er seperti badut. Malam harinya, Bao Er menemui Tian Peng dengan membawa bunga dan menyatakan cintanya. Hingga Tian Peng berkata bahwa alasan ia menyelamatkan Bao Er hanya karena ia ingin Bao Er bisa mengantarnya ke Gunung Lima Jari, membuat Bao Er jujur bahwa sebenarnya ia telah menipu Tian Peng. Tian Peng yang marah lalu berkata kasar jika dia yang seorang dewa hanya bisa menyukai seorang dewi, dan bersumpah jika nanti ia menyukai Bao Er, ia rela menjadi seekor babi. Keesokan harinya Bao Er menemui seorang siluman dan memintanya membantu Tian Peng menemukan Gunung Lima Jari. Namun siluman itu meminta imbalan berupa benang merah jodoh milik Bao Er, yang berarti jika benang merah itu diambil, Bao Er tidak akan pernah mendapatkan jodoh. Bao Er yang telah patah hati pun menyetujui semuanya, hingga Tian Peng yang pergi sendiri akhirnya diberi petunjuk dan sampai di Gunung Lima Jari. Tian Peng menemui Wukong di dalam gunung itu dan bertarung dengannya. Sang Kera Sakti akhirnya bisa mengalahkan Tian Peng yang kemudian pergi dari sana dan tak menghiraukan pertolongan Bao Er. Tian Peng yang telah kalah kembali ke Istana Langit dalam keadaan mabuk dan menggoda Dewi Zhu Yu. Karena perbuatannya itu, Dewa Erlang mengadukannya pada Kaisar Langit dan Tian Peng pun dihukum menjadi manusia biasa, bahkan semua kesaktiannya pun dihilangkan. Tian Peng turun ke dunia manusia dan menjadi seorang pengemis. Ia pun lalu bertemu pengemis lain yang berkata jika ingin punya uang, maka ia harus menangkap siluman yang ada di Gunung Lima Jari. Ia juga berkata jika di sana ada pemburu siluman wanita yang selama 3 tahun mencoba menangkapnya. Sin berpindah pada Bao Er yang sedang berkelahi dengan Wukong di Gunung Lima Jari. Tian Peng yang khawatir pergi ke sana untuk melihat keadaan Bao Er, namun saat Bao Er memanggilnya, ia melarikan diri. Bao Er berhasil mengejarnya, tapi Tian Peng malu dengan keadaannya sekarang dan terus meminta Bao Er untuk menjauhinya. Tian Peng sengaja memasak babi kecil peliharaan Bao Er hanya agar Bao Er membencinya. Ternyata Bao Er malah pergi ke Gunung Lima Jari dan mencoba menangkap Wukong agar Tian Peng bisa kembali ke Istana Langit. Tian Peng yang mendapat kabar itu dari Cai Er menyusulnya ke Gunung Lima Jari. Saat Wukong akan mengakhiri Bao Er dengan jinggubangnya, tiba-tiba Tian Peng menghalaunya hingga membuat mereka berdua terpental ke padang pasir. Di sana sudah terlihat Tian Peng peduli pada Bao Er dan memintanya untuk tak mencoba menangkap Wukong lagi. Bao Er pun mengingatkannya jika dulu di Istana Langit Tian Peng bisa mengimbangi Wukong dalam pertarungan, membuat Tian Peng ingat akan senjatanya yang jatuh dahulu karena ia yakin ia kalah dari Wukong karena saat bertarung terakhir kali ia tak membawa senjata aslinya. Namun mereka bingung kemana harus mencari senjata itu hingga Dewa Tanah datang dan memberitahu jika senjatanya jatuh di Desa Gao yang merupakan kampung halaman dari Bao Er. Sesampainya di sana, mereka lalu menemui kepala desa dan terlihat penduduk sangat baik pada Bao Er. Tapi saat Bao Er menanyakan tentang benda yang jatuh dari langit, semua orang melarikan diri masuk ke rumahnya masing-masing. Akhirnya kepala desa mau bercerita saat malam hari ketika Bao Er dan Cai Er datang ke rumahnya. Menurutnya, senjata yang jatuh ke dunia manusia itu kini telah jadi siluman jahat pemakan manusia. Dan jika ingin mendapatkannya kembali, harus membunuh siluman itu terlebih dahulu. Sementara itu, di Istana Langit, Dewa Erlang kecewa karena ia sangat ingin mengisi posisi Marshal yang ditinggalkan oleh Tian Peng. Tapi Kaisar Langit belum juga mengangkatnya. Di dunia manusia, Bao Er pergi sendiri mencari siluman itu, membuat Tian Peng menanyakan lokasi siluman tersebut pada kepala desa. Ternyata kepala desa membohongi Bao Er, dan dulu saat senjata ajaib itu jatuh ke dunia manusia, dia berubah menjadi seorang anak perempuan yang adalah Bao Er sendiri. Karena satu hari di Istana Langit sama dengan satu tahun di dunia manusia, maka dari itu sebelum Tian Peng turun dari langit untuk menangkap Sun Wukong, sama saja sudah kehilangan senjatanya selama 20 tahun di dunia manusia.
Maka dari itu, senjata tersebut telah tumbuh menjadi seorang gadis di dunia manusia. Tianpeng pun menemui Wukong yang ternyata dengan mata apinya telah mengetahui sejak awal bahwa Bao Er adalah senjata milik Tianpeng. Ia berkata jika Tianpeng hanya bisa memilih salah satu antara senjata atau Bao Er. Bao Er yang tak menemukan siluman menemui kepala desa lagi dan ternyata alasan penduduk tak memberitahu yang sebenarnya karena mereka sangat menyayangi Bao Er karena telah mengurusnya bergantian sejak kecil dan tak mau kehilangannya. Tianpeng pun datang ke tempat itu dan langsung melamar Bao Er di hadapan seluruh penduduk desa. Hingga pada malam hari saat mereka melangsungkan pernikahan, Dewa Erlang datang dan mencoba membunuh Tianpeng karena hanya dengan membunuhnya lah Erlang bisa naik menjadi Marshal. Bahkan ia pun membunuh ketiga teman Bao Er. Lama senjata ajaib muncul karena ternyata Bao Er yang telah mengetahui siapa dia sebenarnya, sebelum menikah sempat menemui Wukong untuk mengubahnya kembali menjadi senjata ajaib. Dan sisa kesadarannya telah Wukong pindahkan pada tubuh lain agar ia sempat merasakan pernikahan bersama Tianpeng. Maka dari itu, saat senjata ajaib muncul seketika membuat Bao Er lenyap, sedangkan Tianpeng yang telah mencintainya sepenuh hati memenuhi sumpahnya dan berubah ke dalam wujud babi. Tianpeng bertarung dengan Dewa Erlang hingga ke Istana Langit. Ia pun berhasil mengalahkan Erlang, tapi saat akan membunuhnya, Buddha Rulai datang dan mengingatkan Tianpeng jika dia melanggar aturan langit, maka dia akan seterusnya menjadi manusia. Tianpeng tak mendengarkan kata-kata Buddha Rulai, tapi di scene ini tak ditunjukkan apa yang dilakukan Tianpeng pada Dewa Erlang hingga scene berpindah, Tianpeng sudah kembali ke desa Gao dan menjadi pelindung di sana. Pada suatu hari, Wukong datang bersama Biksu Tang dan menjemput Tianpeng atas perintah Buddha Rulai. Biksu Tang memberikannya nama Baji yang artinya 8 larangan. Mereka pun pergi dari desa itu dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload video baru. Dan jika kalian ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye-bye.